like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Kembali, Rizky Billar dibuat bangga oleh calon istrinya, Lesti Kejora, yang sukses membawa Sad Orange menjadi brand internasional. Hal itu pun kemudian mendapatkan apresiasi dari pihak istana. Presiden Jokowi turun langsung melalui yang namanya Menteri Koperasinya, Sandiaga Uno, memberikan apresiasi bagi Satellite yang merupakan brand yang akhirnya mendunia. Tentu hal itu diungkapkan secara langsung oleh dia selaku pembantu presiden. Dalam feed Instagramnya ia mengungkapkan, hari ini Indonesia menerima hadiah yang luar biasa untuk hari kemerdekaannya yang ke-76. 16 band Indonesia tampil di Videotron, Times Square, sebuah spot wisata, dan sentra ekonomi kreatif bergengsi di New York AS berkat kerjasama antara Kemenpora dan Hiperpas. Inilah momen kebangkitan ekonomi. Tentu Rizky Billar sebagai kekasih Lesti, yang mana band yang salah satu modelnya yang menjadi inisiator dan menjadi inspirasi bagi Sideline itu, akhirnya bisa menjadi ya brand internasional. Tentu kebanggaan tersendiri bagi Rizky Billar memiliki seorang kekasih calon istri yang multi talented dan juga menjadi inspirasi bagi banyak kaula muda. Tentunya kita semua merasa bangga pula, tak hanya Rizky Billar, tetapi orang-orang Indonesia merasa bangga dengan 16 band yang akhirnya go internasional. Apalagi yang namanya Rizky Billar tentunya sangat merasa bangga, yang mana prestasi Lesti sudah tak terhitung oleh kata-kata. Tetapi dia adalah wanita yang sungguh merupakan impian bagi banyak kaum Adam. Sudah mapan secara finansial, punya suara bagus, dan juga tentunya mau menjadi istri yang baik bagi suaminya, yakni entah siapa lagi kalau bukan Rizky Billar. Tentunya Rizky Billar menjadi sangat senang, bahagia, dan bangga pada pujaan hatinya tersebut. Hal itulah yang membuat kita semua sebagaimana yang mendukung Lesti dan Billar sedari awal pun merasa bangga dengan keberadaan serta akhir yang indah dari kisah percintaan mereka. Makanya, bagi kalian yang ingin tak ketinggalan kabar dan informasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video. Bye-bye.